teman-teman gue lupa ya, jadi ada mitos baru ya, kita kedatangan mitos baru ya. Kita kedatangan mitos baru teman-teman. Mitosnya kali ini kiper Genzo. Ini Genzo-nya luar biasa ya teman-teman. Ternyata Genzo Hamburg-nya yang keluar itu di sini mitos. Aduh, padahal berharap bisa digacha ya. Pansnya kecil 4.500, catch-nya luar biasa gedenya teman-teman 10.000. 10.000, fisikalnya 19.000 cuy. Gila, speednya 5.300, power 6.800. Ya, 7.600 tekniknya, perfect SGGK. Perfect SGGK. Terus ada SGGK Pans sama SGGK Cats yang A. Toughness type player plus 12% sama shoot killer. Ini mirip kayak Zino teman-teman ya. Mirip kayak Zino. Temen gua satu klub ada yang gacha, tahu-tahu dapat. Dan banyak juga kabarnya yang dapat Genzo Mitos itu teman-teman, luar biasa. Wah, gila jadi ngiler ya. Kok orang pada gampang-gampang ya dapat mitos ya. Sedangkan gua susahnya setengah mati, mitos aja enggak punya. Punyanya mitos-mitos yang sadis gua ya, kayak Doleman gitu kan. Kayak Ken Junior Yu tuh. Itu mitos-mitos legend. Oke, kita quit dulu. 4 kali ya, teman-teman. 3 gratis 1. Please. Robson Junior Youth. Robson Junior. Wow, nih kelihatannya bisa nyala nih. What? Aduh. Aduh, padahal kembang apinya ini tuh. Sial. Susah ya teman-teman, red yang ini susah 3%. Ini benar-benar red normal. Ya kemarin klub yang model 25 DB pet itu kayaknya gagal, jadi nggak diterusin. Diganti ke model begini 3 gratis 1. Sebenarnya bikin menarik ini isinya pemain Eropa semua teman-teman yang di-up, jadi cukup menarik untuk pemain Eropa ya. Kalau type pickup transfer kurang ya. Ayo dong. Aduh, cuma satu lagi. Aduh, Glorious. Susah, susah. Ah, DB-nya melayang. Ayo dong, satu aja. Ayo, kita quit dulu. Ayo dong. Robson. Mana Robson? Nah, Robson. Robson Junior Youth British Interception. Ayo dong, sikat bos. Robson. Ya, Robson kembangnya satu cuy. Idih, ini lagi. Nggak ada yang lain apa ya? Kesel banget kayaknya, bener deh ngeliatnya. Jangan Robson deh. Ayo, ini. Aduh, ini free-nya nih last ya teman-teman. Yang mukanya baik aja ya kayaknya. Oh ini nih, Megaton Interception. Leon Dick. Ayo Leon, Leon. Ayo dong, last, please. Satu SSR. Satu. Aduh. Misaki Junior Dit lagi nih. Ah, ampun. Aduh. Gimana ya? Ah, sikat lagi lah, udahlah. Ajar bos. Panas, anjir, anjir. Ayo dong, please. Please, 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 please. Ya ampun. Ya ampun. Oh my god. Oh my god. Aduh, udahlah, sikat aja lah, bodo amat dah. Ayo dong, SSR please.
please, clap, clap, chance, ada chance, clap, clap, Misaki-kun, asu, gila lo ya, ayo dong, satu, nah, ih, please, pecah please, pecah please, pecah, nah, Robson, Rob, aduh. Levi yang nongol, kenapa Levi? Ampun, sedih sekali saya. Ayo dong, please. Chance, ada chance. Sikat! Ah, ayah. Iya, kena tipu cuy. Last pull teman-teman, free. Habis ini gua absen dulu gacha yang lain sampai SDF puasa dulu ya teman-teman ya, ini terakhir, tolong klub, tolong kasih satu limited please klub. Wah, ada hujan-hujan ini, ada saljunya nih. Ya ampun, sedih sekali. Roberto. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video. Balik lagi channel Quack Subtech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita bahas European Christmas Transfer ya. Jadi ada tiga pemain baru. Nah, ini yang Itali, teman-teman, pemain Itali baru. Giuliano Gozza. Attack 15.000, defense 22.000, physical 17.000, defender A, agility. Solid agility, teman-teman. Terus tackle, dynamic intercept sama high power block. Sama ada passing juga, strong pass ya. Pasifnya tenacity. Jadi tiga pemain baru ini semua dapat HA ya teman-teman ya. European player, all stat plus 1%, resistant tameng 5% versus European player. Terus European player debuff 5%, skill block kan, special skill block. Jadi dia nggak block skill kecuali block skill shoot, kecuali shoot flying ya, misalkan bola high flying atau low flying itu nggak bakal ngeblok ya. Terus stamina makin dikit, force momentum 15% ya, kayak Hyuga samurai 18 yang brave tiger shoot. Terus Pierre baru, ternyata Pierre bukan junior ya teman-teman ya, bajunya mirip ya, ternyata Pierre Weye. Kalau yang tadi dia ini Gozza ini ya, Gozza Club, European Club. Ini Regio ya, Regina lah kalau aslinya ya. PR attack 18.000, defense 18.000, physical 17.000, balance ya teman-teman. Kali ini PR cuman AM warna hijau, solid skill type, artistic interception, slider shoot, butterfly tackle, ignore player type. Ini kayak siapa ya, gue lupa ya, yang limited itu, aduh, oh Santana ya yang model begini ya teman-teman ya. HA nya sama ini, European player plus 1%, Napoleon 2%, Japanese player minus 5%. Wah, ini buat dibuffin Jepang ya. Full body sense 10%, force momentum kalau stamina masih gede. Ya, ini apa namanya, PR-nya kayaknya PR support teman-teman. PR support ya. Cocok buat yang main European biru. European hijau ya. Terus Margus baru, Germanic dribble. Wah, ini Margus sebelumnya dribble cuma power dribble ya. Sekarang ada dribble khusus, Germanic dribble. Attack 20.000, defense 15.000, physical 18.000. Solid merah European.
Ada dribble ya, dribble terus teamwork combo ini sama Sester, high angle header. Terus ada stamina killer 15%. European player offset plus 1%, Snyder plus 2%, Latin America debuff 5%. Full body stance 10%, force momentum. Ya, ini kalau share kita lihat ya teman-teman ya, Margus ini bukan tipikal scorer ya teman-teman. Kalau Margus yang ini ya memang tipikal support. Ini semuanya tipikal support. Kecuali yang Goza itu dia benar-benar ini ya, murni defender teman-teman ya. Murni defender. Kalau yang ini tipikal support. Ya, ini Margus support Snyder, Pierre support Napoleon ya. Terus ini Matteo, Leon Dick, Robson. Ya, jujur aja teman-teman, kalau teman-teman nggak main European, Eropa, teman-teman jangan gacha ya. Karena bentar lagi ada Samurai 97 lagi. Sistemnya sama seperti ini teman-teman, tapi rate-nya 5%. Kalau ini rate-nya 3% ya. Jadi sangat resikonya tinggi kalau teman-teman nggak main Eropa. Oke, kita open ya. Kita open tiket. Ya, kenapa gue gacha teman-teman? Karena gue main Eropa dan sekarang gue bener-bener fokus main Eropa. Jadi kelihatannya Samurai 97 itu nanti nggak gue gacha. Misaki-kun, asu lu Misaki-kun. Woi, ini menarik nih. Jadi gue pengen gacha itu karena gue mau ngincer Robson teman-teman, Robson Junior Youth untuk tameng ya. Syukur-syukur dapet tier. Nah, Jun Guang, Napoleon. SDF belum ada kabar. Wih, Misaki-kun lagi, asu lagi cuy. Dapat lah satu. Dapat dua lagi. Kok aneh sekali hari ini teman-teman. Gila. Gak ada memori tapi kasih dua langsung. Gila, memang mantap kita punya bacot. Dapat juga. Dapat gentil, lumayan ya teman-teman ya buat mixer-mixeran ya. Gila, ini kayaknya ini nih, ini kayaknya wangi teman-teman nih. Gua semangat nih kalau kayak gini nih. Semangat nih, ayo dong. SDF belum ada kabar. Ya, orang banyak yang duga-duga itu Hyuga Club ya, teman-teman. Piemonte ya. Moga-moga bener. Moga-moga bener. Piemonte-nya warna Hyuga-nya warna merah ya, moga-moga ya. Karena untuk melengkapin Jepang merah yang katanya strikernya kurang mematikan ya. Gitu. Oke, kita habisin dulu ketekannya. Habis itu kita langsung sikat European Christmas transfer. Ya, cukup 3 kali aja teman-teman, 3 kali gratis 1 ya. Jangan digeber. Kalau digeber sedih nanti. Misaki-kun Junior Youth. Menyedihkan kalau Misaki Junior Youth mah. Oke, kita quit dulu.